dengan adanya instruksi untuk tatap muka di kelas, kami para pendidik sangat berbahagia sekali. Kita dapat bertemu dengan siswa secara langsung, membimbing mereka dalam kelas, mengajari mereka dikala mereka tidak bisa. PTMT yang berjalan di SD Plus IGM berjalan sangat lancar. Hal ini dikarenakan karena memang sudah dibentuknya Satgas Pendidikan, kemudian Sapras, kemudian Humas. Setelah kita evaluasi satu minggu PTMT yang ada di SD Plus IGM, semua berjalan sangat lancar. Siswa antusias, kemudian prokes berjalan dengan baik. Kemudian orang tua pun menyambut sangat baik karena mereka tidak menyangka bahwa PTMT yang di SD Plus IGM ini berjalan dengan cara hybrid learning. Siswa di rumah belajar dan di sekolah pun ikut belajar. Ketika PTMT ini berjalan, siswa sangat bersemangat sekali ketika ketemu dengan gurunya, menyapa di kelas pun. Belajarnya sangat giat, tanpa disuruh pun mereka sudah, Miss jam berapa, Miss jam berapa. Di rumah pun dapat mengikuti dengan baik, karena kita berkomunikasi dengan dua arah. Sejauh ini PTMT berjalan dengan baik, belum ada kendala yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Semuanya berjalan dengan, ya, kendala sedikit jaringan biasa, yang namanya juga internet ya, baik yang di sekolah maupun di rumah. Tapi hal itu tidak berjalan lama, semua bisa diatasi. Harapan kami sebagai pendidik agar PTMT ini berjalan dengan lancar, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Terlebih lagi kami berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, sehingga PTMT ini bisa semaksimal mungkin semua siswa bertatap muka. Dengan harapan PTM ini kita mulai perlahan, kita harus sudah terbiasa dengan lingkungan COVID. Mau tidak mau kita harus hidup berdampingan untuk itu. Dan tentunya kita harapkan semuanya, kami orang tua, pihak sekolah, guru, kemudian pemerintah daerah, dan pemerintah pusat saling bekerja sama, sehingga pada akhirnya nanti sekolah-sekolah yang ada itu bisa sama seperti halnya sekolah-sekolah pada saat sebelum masa pandemi. Siapa namanya? Kalau saya dipanggil Cilo. Nama saya Muhammad Rifa'in Zaki. Farisa Alia Zahra. Panggilannya? Biasa dipanggil Zaki. Alia senang nggak bisa kembali lagi ke sekolah? Senang banget. Senang. Senang banget lah. Karena bisa bertemu dengan teman-teman dan Miss di sekolah. Karena bisa berinteraksi kembali secara langsung kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Karena bisa ketemu kawan. Karena bisa ketemu kawan-kawan sama guru. Ya abis itu belajarnya lebih bagus, lebih asik. Kangen sama Miss. Kangen sama Miss Dancer. Tahu dong. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dadah!